Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita masih berada di majelis habis dari zikiran. Ini ada saudara. Nah, ini minta dibersihkan saudara kita. Ada yang minta dibersihkan benda-benda keilmuannya, jimat-jimatnya. Ada keris, ada kujang. Ada banyak lagi. Jadi minta diputuskan khodamnya, nanti kita muslimkan, perjanjiannya nanti kita putuskan, tapi benda-benda keilmuan ini tidak lepas dari taubat. Jadi syaratnya apa, syarat? Taubat 41 malam. Itu yang dari kita. Taubatnya 41 malam. Jadi itu artinya berarti betul-betul serius. Berkenaan dengan keilmuan itu sangat serius sekali. Jadi kalau di dunia yang dimakan fisik, jasmani, kalau di akhirat yang ditawan rusukma. Rusukma. Ya, kalau rusukma ditawan itu kan diserahkan ke iblis, jadi budak iblis. Itu termasuk yang raja. Termasuk. Yang susuk. Ya, raja, susuk. Kalau susuk itu pantangannya dilanggar dulu, terus di maksudnya segala bentuk itu dibuangkan semua sampai seperti susuk. Nah, susuk itu kan banyak orang yang cukup melanggar pantangan, selesai, tidak semudah itu. Jadi yang bentuk keilmuan itu ya harus taubat. Makanya banyak yang datang ke sini itu kan katanya ilmunya sudah dibuang, diputus. Pas di medium itu ya masih. Medianya yang dibuang, yang hancur, tapi isinya masuk ke tubuh atau ke anak atau ke istri, seperti itu. Menurun, turun menurun. Iya, mereka itu kan pinter, Pak. Jadi sekali sudah ngikat perjanjian, ya tidak mudah. Jadi kalau di susu itu pertama dilanggar pantangannya, lalu amalia taubat 41 malam, fungsinya sudah tidak usah diingat-ingat lagi. Jadi setelah taubat itu sudah disingkirkan dari perasaan-perasaan, ya kalau susuk kekebalan sudah tidak diingat-ingat lagi, kalau susuk kebal atau apalah. Ini kita tarik saja lah langsung biar kita tahu. Saya juga tidak tahu ini isinya apa, tidak tahu juga. Nanti biar dimediumisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin kita minta dibersihkan terlebih dahulu. Jasad semua minta terdahulu juga sampai kemudian semuanya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ditarikan gaib yang paling kuat energinya yang ada di benda-benda ini, diikat jadi satu semua gaib-gaibnya, semuanya yang melarikan diri, tarik semuanya, kembalikan lagi ke barang ini, yang belum muslimnya semuanya diikat jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin kita ditarikan di tangan saya energi yang paling terkuat yang ada di foto ini. Allah. Terkunci. Dengan izin Kiai terkunci, kaki tangannya terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin Sang Hyang Rusyahyani Nirwana. Ini dia tertutup benteng, benteng itu di benteng. Dengan izin yang datang menyerang, diledakkan saja malah. Yang datang menyerang diledakkan semuanya. Yang mencoba menyerang diledakkan semua malaikat. Bila perlu ditarik hukumnya ke sini. Dengan izin Sang Hyang Rusyahyani Nirwana. Semua perjanjian-perjanjian makhluk ini semuanya, perjanjiannya dengan benda-benda ini, yang di benda-benda ini, semua perjanjiannya dengan iblis, dengan azazil, dengan dukun-dukun, dan dengan manusianya yang memiliki ini, benda ini, terputus semuanya, tidak tersambung lagi sampai hari kiamat. Allah putuskan semuanya, semua tali temalinya yang turun di orang yang memilikinya, di anaknya, di istrinya, diputuskan semuanya, terputus semuanya, tidak tersambung lagi sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tertembak muslim. Allah.
cari muslim kau. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sudah bisa diterima belum itu? Apa yang kamu masukkan ke dadaku? Apa rasanya? Dengan izin sang yang murcahyani ngerona semua keilmuan makhluk tarik semua mereka kembali ke lauhin makhluk Allah. Kembali kosongkan semua mereka, semua energi-energi bisnya semua dikosongkan semua. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kenapa kamu cabut semua keilmuan? Gimana? Bagaimana rasanya sekarang? Lemah saya. Lemah. Diikuti ya. Apa yang mau saya ikuti? Nanti apa yang saya ucapkan dengan sini. Ya, kamu itu siapa? Nanti diikuti dulu baru nanti tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suaranya tersambung, terbuka. Dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Jadi muslim kafah, wujudnya berubah, wujud sempurna, wujud manusia. Assalamualaikum. Sallallahu sinkron dengan tubuh mediator, sinkron, energinya sinkron, sinkron. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Gimana rasanya, Ki? Apa? Jadi berubah semua wujud saya. Wujudnya berubah apa sekarang? Ya, tidak lagi seperti tadi. Oh. Ya, kembali seperti saya dulu. Emang ini dulu wujudnya apa? Jin. Oh, dari golongan jin ya? Iya, dulunya sebelum menjadi siluman. Oh, dari jin naik ke siluman. Itu di benda yang tadi di bagian mana? Kan itu ada keris, ada kujang, terus ada apa lagi tadi? Dari keris. Dari keris. Keris kan ada banyak itu, ada 4 apa? Iya, salah satunya. Oh. Fungsinya apa fungsinya? Katanya sering ini, sering membisik-bisikkan kebaikan. Itu di budaya kami. Oh. Kami diajari. Membisik-bisikkan itu. Saya. Iya, katanya kalau berbuat kesalahan langsung diingatkan seperti itu. Iya, itu bentuk wujud dari tipu budaya kami. Memang halus seperti itu. Oh, halus juga seperti itu ya. Ya. Jadi seolah-olah yang dalam keris itu baik ya? Orang yang memiliki benda itu tidak sadar. Kalau ditipu seperti itu ya? Kalau memang mereka sudah masuk dalam hal sirik ya. Itu banyak soalnya ini, saya juga pernah ini, apa? Pernah diceritai dulu, orang, apa, amalia, ada ritual. Jadi kalau menjalankan itu, kalau dia berbuat maksiat apa itu langsung dapat teguran seperti sakit, seperti itu. Ya. Itu sama seperti dari kalian juga? Iya. Tipuannya seperti itu ya bentuknya. Ya biar mereka tidak sadar. Kalau manusia itu tidak sadar, maksudnya kami tipu. Sallallahu alaihi wasallam. Terang-terangan dan mengarahkan. Ya istilahnya wujud kesirikan itu nampak bagi mereka. Bukannya kemarin mereka jadi ragu. Katanya kemarin pernah di Indonesia sih. Katanya muslim. Siapa yang muslim? Yang isi dari keris itu. Apa dari kujang apa? Saya ini dari keris belum muslim. Yang baru inilah ditarik ke sini. Yang dari kujang itu? Ya sama seperti saya. Oh, satu daerah juga dulunya? Apa beda? Tidak, maksud saya sama. Masih fasik. Oh. Tidak ada yang muslim. Iya ya.
Sallallahu. Itu yang sekarang ini apa perjanjian dengan si bapak yang punya itu sudah putus apa belum ini? Putus semuanya, masih ada yang tersambung. Itu kenapa itu? Kok belum putus semuanya? Ya, karena terlalu banyak benda. Oh, maksudnya tapi untuk dari Chris tadi sudah putus belum itu? Ya kalau saya yang diputus, ikatan saya ya sudah. Yang lain? Yang lain-lainnya belum. Yang jadi ini tadi? Foto tadi? Belum, baru terputus yang di saya saja. Oh, nanti Aki bisa bantu putuskan ya? Ya, nanti saya coba bantu. Iya. Yang lainnya. Iya, iya, nanti dibantu diputuskan. Tapi tetap saja, kalau tidak ada usaha dari dia, tetaplah akan tersambung lagi. Oh, seperti nah, itu. Otomatis begitu ya? Perjanjian itu kan ke iblis. Iblis itu tidak. Ya, melepaskan begitu saja. Saya yang ditugaskan oleh iblis sudah terputus. Sallallahu. Bisa mereka menugaskan makhluk yang lain lagi. Sallallahu Muhammad. Efeknya kemana saja? Adakah anak istri juga tidak? Iya pasti itu. Oh sudah komplit itu ya? Bukan hanya ke dia saja, karena kota keluarganya. Jadi yang bukan hanya yang memegang ya? Ya bukan. Semua jadi diambil ya energinya? Nah, iya. Kami itu. Sebanyak-banyak. Iya, iya, iya. Saudaraku di iya. Nanti sebentar ya. Saudaraku di mana pun berada. Kadang kan ada di antara anggota keluarga itu ada yang sakit. Sakit setiap tahun tidak sembuh-sembuh. Bawa berobat kemana-mana saja tidak sembuh. Coba dicek itu, ada pusaka tidak di situ. Kadang dari pusaka. Apalagi kalau pusakanya dirawat. Maksudnya dirawat itu dimandiin setiap malam suruh Mas ya. Pusaka dimandiin cuman bukan hanya di benda saja sebenarnya. Apalagi? Kalau dari keilmuan pun bisa sama seperti itu. Iya, maksudnya. Apalagi keilmuan. Dari keilmuan? Ya, istilahnya yang seperti pesugihan, urusan kerjekian. Kerjekian. Yang akan menjadi darah daging. Itu yang ya otomatis dimakan, akan menjadi darah daging itu ya. Akan turun ke anak, keturunan ke oh, berarti sudah mulai dari cetakan ya? Ki, Ki, ini ada pertanyaan, Ki. Misal orang itu mempercayai benda yang seperti keris, cincin, atau barang-barang yang lain. Terus keilmuan yang ilmu itu tidak ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu apa akibatnya, Ki? Itu... ya dari golongan iblis yang akan menyusup okay, dari keilmuan yang tidak ada sanggupnya jelas dari benda-benda itu ya memang itu salah satu tipu daya itu maaf ngomong efek secara nyata apa? Efek secara nyatanya ya pasti semua itu yang akan menjadi target yang akan diambil kalau sudah meyakini Rusukma itu diambil sesudah meninggal atau ya, orang masih hidup? Ya, semasa masih hidup pun sudah bisa diambil. Kalau dia sudah timbul keyakinan bahwa suatu benda itu mempunyai kelebihan, ya bisa membantu ya, untuk dalam segala hajatnya. Ya, itu sama saja sudah masuk kemusyrikan. Oh gitu. Otomatis iblis itu bisa mengambil karena dari keyakinan dia sudah melenceng. Sekarang ada yang menyerang. Dari mana serangan itu? Dari iblis. Dari iblis? Lewat siapa? Menyerang ke sini. Iya, iblis itu lewat siapa? Lewat dukun apa lewat apa? Apa langsung dari? Atasan saya kami. Oh. Karena tidak terima Aki sudah dimuslimkan. Ya. Dengan izin Sang Hyang Nurcahyaning Nurwana. Kejar malaikat yang menyerang, hancurkan semua. Semua serangan itu dihancurkan, dikulantahkan, lebur semuanya. Jatuh. Allah. Yang memberinya pun, yang memberinya kalau tidak. Benda ini asal dari benda ini.
Sallallahu alaihi wasallam. Blok semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Oh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Monggo silakan dibantu dibersihkan dulu benda-benda yang tadi yang ada di sana. Nanti saya bantu putuskan untuk yang lain-lainnya. Iya, silakan. Setelah itu kemana? Setelah itu kembali ke sini bergabung dengan yang lain. Monggo silakan, sama-sama saling berjuang mendoakan, saling mendukung ya, perjuangan. Saya pamit. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dengan sensasi yang lebih besar, semua menguap, efek dari media menguap, semua terjebak. Jadi seperti itu saudaraku semuanya dimanapun berada. Jadi kita ya sama-sama membantu seperti ini, membantu bagi saudara yang ingin membersihkan barang-barangnya. Keilmuan-keilmuannya silakan terbuka saja, tapi itu tadi syaratnya harus yakin. Kalau setengah-setengah balik lagi. Alamatnya nanti kita kasih di deskripsi. Nomor HP juga nanti ada itu, sama bapak yang ini apa mengurus majelis ini. Ada nanti nomornya di situ. Terima kasih semua saudaraku yang ada di sana. Terima kasih dukungannya pada channel Misteri Gaib. Semoga semua saudaraku yang ada di sana panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusan dunianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.